Oke, di video kali ini kita akan coba menggunakan body smart plug untuk apa? Untuk mengukur berapa konsumsi dari motion system yang saya gunakan. Nanti akan kita pantau melalui aplikasi body langsung bagaimana kita lihat konsumsinya berapa ya. Ya, kita akan menggunakan game Assetto Corsa Track Sebring dengan mobil F1 dengan settingan 100% motion, dan di sini saya akan nyalakan dulu rekaman layar dari HP agar kita bisa melihat atau memantau aplikasi dari Bardi ini bagaimana konsumsi watt dari motion system yang saya miliki. Di sini kita lihat dalam keadaan idle itu konsumsinya 20-30 watt. Ketika kita memulai gamenya, motionnya mulai membaca telemetri dan motor pun akan bergerak, dan di sini akan terjadi kenaikan konsumsi wattnya. Dan watt yang dikonsumsi kurang lebih 70-120-an watt. Nah, sedangkan ketika bermain, kondisi jalan yang bergelombang dengan motion 100% itu kisaran tetap di antara 70-an sampai 120-an dan akan nanti naik ke 170-an ketika memang kondisi kontur jalan atau ketika kita mengalami crash ataupun slip dan berputar. Selama pengetesan, nilai tertinggi yang didapat adalah 231,4 watt. Itu adalah ketika saya sedang berbelok. Kemungkinan penjelasannya adalah ketika berbelok, massa tubuh saya, body weight-nya adalah bergerak ke kanan ataupun ke kiri, dan itu memaksa keempat motor bekerja secara simultan sehingga watt yang dikonsumsi itu cukup berat. Sedangkan ketika crash, kita bisa lihat hanya memakan 210 watt lebih ringan. Ya, jadi sama-sama sudah kita ketahui berapa konsumsi motion system yang saya miliki. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya berapa sih konsumsi wattnya, nah seperti itu. Ini semata-mata hanya menggunakan aplikasi dari Bardi ya. Saya juga belum tahu seberapa besar validitas dan reliabilitasnya dari aplikasi ini. Tapi setidaknya bisa memberikan gambaran ke kita. Sekian video saya kali ini. Jika teman-teman menyukai video saya, silahkan berikan like dan mohon untuk subscribe juga untuk mendukung saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.